Pemilik rumah marah saat halamannya yang udah penuh semak belukar mau dibersihin warga. Baru-baru ini viral video para warga dan Pak RT hendak membersihkan halaman rumah milik seorang bapak-bapak yang dipenuhi semak belukar. Proses kerja bakti, Bos. RT 3. RT 3 RW 1. Ada yang kena demam berdarah. Ini sedang berkunjung ke rumahnya Mas Bambang. Tampak sekeliling rumah bapak itu memang benar-benar dipenuhi semak belukar dan pohon yang cukup tinggi. Namun begitu mau dibersihin, pemilik rumah tersebut malah marah serta melarang warga untuk menebang pohon di halamannya itu. Ini upaya membersihkan rumah, halaman rumah punya Mas Bambang yang kondisinya seperti ini. Ini nggak mau ditebang nih sebenarnya, nggak mau ditebang sama orang, nggak boleh. Padahal warga sudah menjelaskan kalau pohon-pohon di rumah bapak itu sudah membuat rusak rumah tetangga kiri dan kanan. Namun bapak-bapak pemilik rumah itu tetap nggak mau halamannya dibersihkan. Soalnya sudah mengenai rumah warga sebelah dan sangat berisiko, barangkali ada terjadi angin. Terjadi angin sampai merobohkan tempat tinggal warga, ini sangat berisiko. Siapa yang bertanggung jawab kan nggak tahu juga. Sedangkan yang punya sangat sulit untuk diskusi. Dan bahkan Pak RT pun sudah berbicara baik-baik ke bapak itu. Namun bapak-bapak pemilik rumah itu tetap saja kekeh gak mau halamannya dibersihkan dan pohonnya ditebang. Katanya dia rugi. Angel Pak, angel. Semang wonge. Iki ceritane Bos. Kan gini rungkut ngene lho. Lah iki diresiki gak oleh. Iki rumangsa rugi, masalah wit-witane diketoki, iku rumangsa rugi. Tapi lak sing ngeneki omahe tanggane ngono kuwi dhek meneng ae, malah mek trimo wit-witan larane. Lah kan sangat berisiko, Bos. Sangat berisiko sing diwedeni warga setempat, tetangga kanan kiri. Lah ini ambruke ngeneki omahe, lah iku sing tanggung jawab sapa kan gak ero. Iki sik di musyawarane temen angel. Dan endingnya pun bapak-bapak pemilik rumah itu tetap nggak mau halamannya dibersihkan. Bahkan sampai mengusir Pak RT dan para warga. Dulu Pak RW juga gitu, udah ngasih uang enggak dirsi. Aku yang enggak mau mana dia. Oh, enggak.